waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. بسم الله الرحمن الرحيم.
godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Allahumma shalli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim.
فالمغيراتِ صبحاً فأسرنا به نقاً فوسطنا به جمعاً إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Sesi Khotmul Quran atas doa Bapak Ibu hadirin sekalian, maka terlaksananya prosesi Khotmul Quran dengan lancar. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan proses yang luar biasa di mana sang anak dirawat dari kecil hingga besar dan kini pendidikan yang sangat mulia, yaitu dengan menamatkan anak-anak kita menjadi penamat Al-Quran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tibanya saatnya para santriwan santriwati memohon doa restu kepada kedua orang tua, lebih khusus ustazah dalam hal ini Tuan Guru Mengaji. Silakan para orang tua langsung saja naik ke silakan berbalik untuk meminta doa kepada kedua orang tua. Dan inilah dia para santriwan santriwati TPQ Baitul Jannah angkatan ketiga, yang mana atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang sungguh luar biasa, hari ini para janji Allah kepada mereka, kepada orang tua mereka, dengan menamatkan Al-Quran dan menahan kepada Tuan Guru Mengaji,
ikhlaskan satu huruf mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Silakan. Ibu pembina DPP Baitul Jannah angkatan ketiga dan lebih khusus kepada Bapak Haji Haruna Suhari dan ibu dan anak, kepada Bapak Dr. Andus Miswanto MSI, kepada Bapak Suryono, kepada Bapak Lukito Samujati, kepada Ibu Madina Rodagesan dan ibu komunis keluarga, di mana mereka-mereka ini telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka telah mampu melaksanakan kewajibannya selaku orang tua terhadap amanah yang Allah berikan kepada mereka. Salah satu di antaranya mendidik anak dengan pendidikan. Dan alhamdulillah tadi kita semua telah mendengar bahwa mereka telah membuktikan kepada kita bahwa anak-anak mereka hari ini telah tamat Al-Quran. Akan tetapi ini belum berakhir, ini masih jalan terus, karena apa yang Bapak anak-adik kita yang tunjukkan kepada itu masih jauh dari harapan kita terkait dengan bagaimana kita memahami Al-Quran itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ucapan terima kasih mewakili Sahibul Hajat dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Miswanto MSI. Kepada Bapak dengan hormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kita boleh tepuk tangan untuk anak-anak saya di sini, kah? Mari kita tepuk tangan, kah? Tepuk tangan yang kedua, kah? Yang semangat saya punya anak-anak ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur, puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian diberikan nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat sehat. Kemudian nikmat yang berikutnya lagi, biasanya kalau dalam acara suasananya kita panas gitu, kalau tidak hujan gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini suasananya kita gak terlalu panas, juga gak terlalu tidak hujan gitu ya. Maka kita patut syukur itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih berikutnya lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti atau menghadiri undangan kami dari 7 santriawan santriwati untuk hadir pada khataman Al-Quran anak-anak kami. Saya sekali lagi hormat dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya istirahat dalam acara istirahat ini sebagai ungkapan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Hajat telah menyediakan alat kadar
atau staf parsial untuk kita nikmati bersama. Dan kami persilakan kepada Bapak yang tepat di atas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana I